Yap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan pagi ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dapat beraktivitas seperti sediakala. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, pada video kali ini saya mengajak Anda semua menyaksikan keterampilan potong ikan tuna yang dilakukan oleh Abang Bakir di Pasar Ikan, Jembatan Budi Kota Sorong, Papua Barat. Ya, hari ini Abang Bakir akan memotong beberapa ekor ikan tuna pesanan dari ibu-ibu penjual nasi ikan yang berada di daerah Aimas, Kabupaten Sorong. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, dari Pasar Ikan, Jembatan Budi Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Ini iris kecil kah, Bapak? 15. Oh, besar. 15. Jadi ukurannya besar ya? Aduh, Om Samra mana? Ke laut. Oh, di Sunda. Mencari ya? Mencari. Oh, cari. Sudah sekali ikut menyambang. Iya, nanti insya Allah. Tapi bermalam 3 hari. Iya, iya. Sudah? Oke, sudah dari tadi. Karena saya takut terlambat lagi, jadi saya kasih on dari awal. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi untuk channel ini, baik berupa like, komen maupun share. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sementara masih menonton video ini.
Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, ini adalah bagian akhir video. Sebelum berpisah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Haji Benariman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, Abang Bakri, terima kasih. Mantap.